Sudrajat, Abdul Rahim, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Jadi di Provinsi Jawa Barat itu namanya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil KUK, tapi bukan UKUK. Karena kalau dulu mikro, kecil dan menengah, dulu mikro, kecil dan menengah, mikronya sekarang bagian kabupaten kota, kecilnya roda kita provinsi, menengahnya bagian pusat. Ada pembagian tugas yang jelas supaya tidak ada overlapping. Bahasa Jermannya itu kacorok pokot, kok kacorok pokot bahasa sudah temunya. Nah kita bakal lanjut. Nah ibu dan bapak, saya ingin tadi malam saya berbincangan hangat dengan Pak Robi. Dan beliau Pak Robi itu sendiri dari perintis di Indonesia yang berkaitan dengan kredit union. Kemudian ada apa? Bagaimana? Kemudian tuan di belakang. Oh, iya. Puskoptin. Puskoptin Jawa Barat. Kemudian dan sekarang bantuin kita juga. Betul. Nah sebetulnya nanti Pak Kaunan berbasis IT, jadi online era kabel itu sebenarnya sudah ada, sudah dirintis. Pertamanya itu di Bogor. Dari Bogor ada Koperasi Sejahtera Bersama KSB. Nah kami lengkapi lagi kemarin menggunakan virtual meeting. Itu mungkin baru Pak. Boleh kebangan untuk semua teman-teman. Kita menggunakan KSB. Jadi tahun kemarin kita di Kuningan. Di Kuningan kita launching yang berkaitan dengan digitalisasi koperasi pembangunan susu dan kecamatan. Dan dalam perusahaannya setahun juga surprise itu berjalan dengan baik. Jadi kalau ibu dan bapak mau jalan-jalan tentunya ke Pangalengan boleh dilihat. Petani-petani di sana pembangunan susu sudah menggunakan smartphone kayak begini untuk skor susunya. Terus nanti untuk ngecek transaksi harian dan piutangnya dia berapa bisa dicek. Nanti tanggal 10, tanggal 15 dia bayar dari susu sekolah susunya. Kita sudah nanti boleh bilang. Ibu dan bapak, untuk membuka wawasan kita, kalau ibu dan bapak tadi Pak Kamis juga Pak Kamal Kode, mau izin saya duluan? Jadi Pak Kamal, saya sambutan aja, tapi saya juga ingin Pak sedikit. Ini guru saya, Pak TK. Kalau saya tulis buku di sekolah atau koperasi, cuma sedikit. Koperasi jadul, kampungan, terus nah, sama pensiunnya jurusnya gitu. Modernisasi. Padahal mungkin saya di dinas koperasi baru 2 tahun lebih, jalan 3 tahun. Dan saya ingin mengenal koperasi dari sisi lain. Karena saya punya pengalaman di Diskominfo dulu, komunikasi dan informatika. Saya mungkin nanti bidang ICT, saya bukan ahli, tapi saya hanya mungkin nanti bidang ini. Mempelajari tentang ICT. Gara-gara sharing. Ibu dan bapak di foto sekarang saya bagikan dalam jangka sekian detik itu sudah nyampe ke seluruh dunia. Sharing. Nah anak-anak sekarang daripada ngomong koperasi lebih gaya ngomong sharing ekonomi, crowdfunding. Padahal itu kan koperasi-koperasi kene kalau menurut saya. Nah untuk menginspirasi saya punya beberapa contoh video. Kita menonton video dulu. Ya nanti kita setengah hari ke depan kita semangat ya. Kita lihat dulu video. Ini lanjutan Pak Robi, perbincangan saya dengan Bapak dari malam. Nah, saya ingin menunjukkan sendiri. Ada suaranya? Yes, it's it. Nah, ini di Bandara Changi, terminalnya untuk Pak, salah satu yang tersanggih di dunia. Jadi Pak Langka, kalau kita boarding, satu check-in, dua di bandara, tiga imigrasi, empat boarding. Indonesia baru perginaan ketiga. Dan terus terang mata filmnya Sangi dan Kota. Ini baru-baru satu check-in, kita dapat boarding pass. Dua punya kartu untuk barang. Kedua di barang. If you belong to any of the following groups, you can use automated immigration. Simply scan your travel documents. Tinggal scan visa atau paspor dan juga pinjam duit.
Passengers who use automated immigration can use automated boarding. Imigrasi, with one scan, you're ready to board your flight. Jadi empat langkah. Kalau kita ingin mendapatkan layanan di bandara, satu check in, dua di bandara, tiga imigrasi, empat ini canggih. Salah satu tercanggih di dunia mereka menggunakan yang disebut dengan terminal 4. Nah, ibu dan bapak ada yang aneh nggak di film tadi? Ada nggak? Ada yang kritis lihat ini aneh sekali? Ada nggak? Yang ada dapat hadiah 100 ribu. Kalau nggak ada, saya pasu ini. Jadi kalau kita lihat, tidak ada orangnya. Pak, Pak Nana udah tahu. Ibu dan bapak tadi dilihat bahwa pelayanan di bandara itu sudah nggak pakai lagi orang ya. Ada nggak orang? Hampir ada nggak ada. Semua kebijakan tidak bisa dilayani oleh mesin, oleh robot, karena harus orang. Ya, mulai check in, dua nyimpen barang, tiga imigrasi, biasanya imigrasi dengan kehakiman, dengan petugas imigrasi itu kan boarding, semua oleh mesin. Apa yang bisa dikerjakan oleh mesin, oleh robot, kenapa harus orang? Pertanyaannya, masa depan anak-anak kita gimana? Yang anak-anak kita yang tingkat pendidikannya tidak memadai, sementara banyak pekerjaan yang dilakukan oleh mesin, anak-anak kita kan bekerja lokal di mana, Pak? Ya, takut. Sementara ini juga didukung oleh supaya sistem ini berjalan 24 jam didukung oleh orang-orang yang orang-orang itu pasti punya keahlian itu tidak terlalu ya. Nah, tidak ada pilihan lain kecuali ke depan itu tenaga kerja kita itu harus berwirausaha. Usaha kalau pekerjaan formal itu sudah akan berkurang. Kata Bill Gates, perbankan sampai kapan pun dibutuhkan. Jadi hati-hati dengan bank, bank besok lusa bisa bubar. Yang disebut dengan financial technology. Ini nanti ada bahasan khusus. Nah ini, banking is necessary, but bank are not. Sebenarnya gitu. Bukan apa ya? Kemarin saya perlihatkan uang teman.com. Uang teman.com ini, kita bisa masuk ke uang teman.com. Minjam bisa sampai 20 juta, bunganya berapa persen, asal punya KTP, nanti transfer. Financial technology. Itu kita ganti. Nanti aja, kita nanti dibahas lagi khusus. Ini. Terus biaya digital mendekati 0% digital tip yang satu lagi deh kasih yang satu lagi biaya digital itu mendekati 0% mendekati 0 rupiah. Nah ini karena digital transaksi digital akan mendekati 0 rupiah ke depan itu akan membuka peluang-peluang untuk orang bisnis masuk ke sumber-sumber pembiayaan dan tidak harus lama ke depan seperti itu. Tim satu lagi itu, ini di India itu para bawa yang menerjemahkan. Karena bahasa India kita bisa menerjemahnya sedikit. Ini di India, boleh dia ya, main di tak? Main. Suasananya sama di Karawang, di Bandung, di Jakarta, di Lampu Merah kayak gini. Thank you.
2000. Bicara kooperasi, kooperasi nggak pakai secara internasional seperti apa? Kooperasi yang maju di mana? Pak Presiden aja sudah sangat paham kemarin Pak cerita tentang kooperasi Fonterra itu pasti menggunakan ICT. Terus kooperasi Ocean Spray. Ya, dari kita sebenarnya. Nah, gara-gara gitu, dari kami oleh sebab itu, kami kemarin launching di acara bulan kau itu video kami menggunakan Valentine. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.